Kabut, episode 52, untuk teman-teman kelas 2. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Kita bertemu lagi bersama dengan Kak Putri juga. Tapi ada yang beda loh dari Kak Putri. Hayo, tebak apa? Betul. Kak Putri hari ini pakai kacamata. Menurut teman-teman, cocok tidak? Cocok! Kak Putri jadi keren! Bisa saja, Nawa. Oh iya, Nawa ingat tidak hari ini hari apa? Hari ini hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021. Wah, sudah hari Kamis ya? Berarti besok pertemuan terakhir kita. Tapi, teman-teman harus tetap semangat belajar ya. Kak Putri, kita berdoa dulu yuk. Yuk, teman-teman, kita berdoa dulu ya. Berdoa selesai. Nawa, kita olahraga dulu yuk. Tapi, olahraga apa, Kak? Kak Putri sudah siapkan bola sepak. Kita olahraga menyepak bola saja. Mau kan? Mau, Kak. Nawa suka. Nawa, sepertinya sudah cukup olahraga hari ini. Kakak sampai berkeringat loh. Aku juga nih, Kak. Kita ke dalam yuk, sekalian minum. Boleh. Wah, pagi-pagi begini memang paling enak minum teh hangat. Betul, Nawa. Nawa jadi ingat perjalanan kita saat ke kebun teh. Tapi sayang, kita tidak bisa lama-lama di sana. Karena ada... apa itu namanya? Yang seperti asap, tapi bukan asap, Kak. Maksud Nawa, kabut ya? Itu dia, kabut. Tapi sebenarnya kabut itu apa sih, Kak? Nawa lupa. Coba kamu ingat-ingat lagi perjalanan kita kemarin. Sebentar. Nawa ingat-ingat. Nawa, kamu kelihatan senang sekali ya pergi ke kebun teh. Iya dong, Kak Putri. Aku kan suka minum teh. Loh, Kak. Lihat deh. Kok ada awan di sana? Tapi tidak mungkin ya. Awan kan terletak tinggi di langit. Sedangkan yang ini terlihat di depan kita. Oh, itu namanya kabut, Nawa. Kita keluar dulu yuk. Kabut itu apa, Kak? Kabut adalah awan yang sangat dekat dengan permukaan bumi. Kabut ada dua macam. Kabut tipis dan kabut tebal. Yang sedang kita lihat ini adalah kabut yang lumayan tebal. Kabut itu terbentuk ketika uap air menguap dari udara yang hangat ke udara yang dingin. Hal itu menyebabkan uap air pada udara dingin melampaui titik jenuh. Jadilah kabut. Berarti kebun teh ini termasuk berudara dingin ya, Kak? Betul. Makanya kita sering melihat kabut di tempat-tempat yang suhunya dingin atau sejuk. Seperti pegunungan, perbukitan, atau dataran tinggi lainnya. Oh, sekarang Nawa ingat. Nawa memang sudah pernah lihat kabut. Tapi Kak,
bagaimana sih caranya membedakan kabut tebal dan kabut tipis? Nah, ketebalan kabut itu bisa diukur dari seberapa jauh kita masih bisa melihat jarak di depan kita. Maksudnya, Kak? Semakin tebal kabut, semakin pendek jarak pandang kita melihat pemandangan di depan. Kita akan semakin sulit melihat benda-benda di sekitar kita. Sementara, kalau kabut tipis, kita masih bisa melihat benda-benda di sekitar kita dengan cukup jelas. Oh, begitu. Coba, Nawa. Kamu bisa menulis kata kabut tidak? Bisa dong, Kak. Wah, betul. Kalau menggambar kabut, Nawa bisa tidak? Nawa coba gambar ya, Kak. Tepat sekali. Tapi ada yang kurang nih. Kurang apa ya, teman-teman? Oh iya, warna. Aku pakai warna abu-abu ya. Selesai. Teman-teman, sekarang kita balima yuk bersama Kak Putri. Boleh, Nawa. Nanti bacanya yang lantang ya. Siap, Kak. Ayo, teman-teman, kita baca sama-sama. Berapa? Sekarang ingin tahu terima. Yeay, bagus. Sekarang kakak acak ya urutan katanya. Nanti Nawa dan teman-teman baca lagi. Oke, Kak. Sudah. Sekarang baca dengan lantang ya. Ayo, teman-teman, kita baca. Ingin berapa sekarang? Terima. Tahu. Yeay, kalian keren. Nawa, hari ini kakak punya cerita baru loh. Wah, Nawa jadi penasaran. Ayo kak, bacakan untuk aku dan teman-teman. Tentu dong. Simak baik-baik ya cerita kakak. Kabut dan embun berbeda. Waduh, apa ini? Ada awan-awan yang dekat dan membuat pandangan terganggu. Yap, benar sekali. Ini adalah kabut. Kabut banyak muncul di daerah dingin atau pegunungan. Kabut sama seperti awan yang terbentuk dari miliaran titik air yang sangat kecil. Titik-titik air ini ringan sehingga melayang-layang dan jumlahnya sangat banyak. Inilah yang menyebabkan penglihatan kita terganggu ketika ada kabut. Kabut akan kembali ke wujud uap dan gas ketika terkena sinar matahari. Jadi, ketika ada sinar matahari, kabut akan hilang. Oh iya, selain kabut, kamu juga akan mengetahui tentang embun. Apakah kamu pernah merasa daun-daun atau rumput basah saat pagi hari? Padahal, tidak ada hujan turun. Ini karena ada embun pada daun dan rumput tersebut. Embun adalah hasil dari uap-uap air yang berubah menjadi titik-titik air. Terbentuknya embun dimulai pada siang hari. Cuaca yang panas membuat air menguap.
Uap air ini melayang di udara hingga malam tiba. Saat malam, udara menjadi dingin. Udara yang dingin tidak kuat menahan uap air, sehingga uap air kembali menjadi air. Air inilah yang kita kenal sebagai embun. Ternyata embun dan kabut itu berbeda ya, Kak. Aku jadi ingin belajar tentang embun. Sabar ya, besok kita akan belajar tentang embun. Asik! Sekarang kita lanjut belajar kosakata baru yuk. Oke, Kak. Nah, sekarang kita akan belajar kosakata baru sambil menjawab pertanyaan berdasarkan cerita kabut dan embun berbeda. Siap, Kak. Kita mulai ya. Pilihan jawabannya adalah kabut, melayang-layang, penglihatan, dan hilang. Pertanyaan pertama. Titik-titik air ini ringan sehingga titik-titik dan jumlahnya sangat banyak. Hayo, apa jawabannya? Nawa tahu, Kak. Ini mudah sekali. Teman-teman juga tahu, kan? Iya, betul. Jawabannya melayang-layang. Iya kan, Kak? Betul. Pertanyaan berikutnya ya. Inilah yang menyebabkan titik-titik kita terganggu ketika ada kabut. Apa jawabannya? Sepertinya penglihatan ya, Kak. Benar. Kakak lanjutkan ya. Titik-titik akan kembali ke wujud uap dan gas ketika terkena sinar matahari. Teman-teman tahu tidak ya? Oh iya benar, jawabannya kabut, Kak. Teman-teman hebat. Pertanyaan terakhir. Jadi, ketika ada sinar matahari, kabut akan titik-titik. Apa jawabannya, Nawa? Kamu pasti tahu. Tahu dong, Kak. Pasti hilang. Betul. Kak Putri senang deh. Nawa dan teman-teman menjawab semua pertanyaan dengan benar. Nawa, perhatikan deh gambar jendela ini. Terlihat bahwa awan menutupi setengah jendela. Iya, Kak. Nawa lihat. Nah, dari jendela itu, kita tahu bahwa setengah jendela adalah satu jendela yang dibagi dua sama besar. Iya ya, Kak. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian lagi ya. Betul. Kita akan membuat perumpamaan seperti jendela dan awan itu. Tapi kita akan menggunakan alat bantu kertas dan kapas. Nawa sudah pegang kertasnya, Kak. Nah, sekarang Nawa coba bagi kertasnya menjadi dua bagian sama besar ya. Oh, berarti kertasnya dilipat ya? Iya, seperti itu. Nah, dari kertas yang telah dilipat itu, kita tahu bahwa setengah kertas adalah satu kertas yang dibagi dua sama besar. Betul? Betul, Kak. Seperti jendela tadi. Setengah jendela adalah satu jendela yang dibagi dua sama besar. Iya. Nah, sekarang kita pakai kapas-kapas ini dan ibaratkan sebagai awan. Sedangkan kertas ini kita ibaratkan jendela. Lalu, kita letakkan kapas ini di bagian kertas yang setengah ini. Wah, setengah jendela ini bisa berisi tiga awan, Kak. Betul, Nawa. Sekarang kita isi juga bagian setengahnya lagi. Nah, agar semua jendela tertutup awan, maka kita perlu berapa kapas, Nawa? Berarti 3 ditambah 3, Kak. Sama dengan 6. Yeay, betul. Sampai di sini, Nawa dan teman-teman sudah paham, kan? Paham, Kak. Kita coba lagi yuk dengan alat bantu lain.
kakak akan gunakan wadah dan biskuit. Ayo, kak! Kita isi setengah wadah ini dengan 4 biskuit ya. Berarti kita butuh berapa biskuit agar wadah tersebut terisi penuh? Berarti kita masukkan lagi 4 biskuit, kak. Jadi total biskuit dalam satu wadah adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8, kak. Betul. Sepertinya Nawa sudah siap latihan soal nih. Asik! Teman-teman sudah siap? Nawa juga sudah siap? Sudah, kak. Kita mulai ya. Soal pertama. Satu bagian berisi 2 kacang merah. Tunjukkan bahwa jumlah kacang merah untuk satu kertas utuh adalah 4. Oke, kita coba ya. Berarti kita isi 2 kacang merah ke bagian ini. Jadi kita bisa isi 2 kacang merah lagi ke bagian satunya. Teman-teman, kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4. Ternyata benar, kak. Ada 4 kacang di dalam 1 kertas utuh ini. Yeay, betul kan? Kita lanjut ke latihan soal kedua ya. Setengah kertas utuh menampung 7 kacang merah. Berapa banyak kacang merah pada 1 kertas utuh? Nah, teman-teman, di setengah kertas ini kita sudah masukkan 7 kacang merah. Sekarang kita masukkan 7 kacang merah lagi ke dalam setengah kertas di sini. Sekarang kita hitung totalnya ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pintar. Berarti total kacang merah pada 1 kertas utuh ini ada 14 ya. Hebat, teman-teman. Kalian sudah berhasil menjawab semua soal dengan benar. Nawa, kamu masih ingat tidak? Memperkirakan hasil penjumlahan dan pengurangan seperti kemarin. Ingat dong. Kalau begitu, coba jawab pertanyaan kakak ya. Kira-kira apakah hasil dari 372 ditambah 231 dikurang 79 sama dengan 400? 372 kan mendekati 400 dan 231 mendekati 200. Sedangkan 79 mendekati 100. Pertama, kita jumlahkan dulu 400 dan 200. Jumlahnya adalah 600. Kemudian 600 dikurangi 100. Jadi hasilnya 500. Tapi tadi Kak Putri bilang perkiraannya 400. Berarti tidak tepat, Kak. Lebih tepat kalau hasilnya mendekati 500. Wah, Nawa semakin pandai menghitungnya. Hore! Halo teman-teman. Hari ini kita bertemu lagi untuk mengerjakan proyek akhir minggu. Sedikit lagi selesai loh. Hari ini kita akan membuat model awan di atas kertas. Kalian dapat membuat model awan dengan cara menggambar jenis awan yang diinginkan. Kalian ingat kan mau membuat awan apa? Kalau langit mau membuat awan 100 cerah.
aku menggambar dengan spidol. Kalau teman-teman, pakai apa? Nah, teman-teman juga bisa melihat awan di langit sebagai contoh. Banyak sekali bentuk-bentuk awan di langit. Apakah kalian sudah selesai menggambar? Kalau sudah, kita ambil kapas dan lem ya, teman-teman. Kita tempelkan kapasnya ke atas gambar yang tadi kita buat, seperti ini. Aku sudah selesai. Apakah teman-teman juga? Ada yang kurang nih. Apa ya, teman-teman? Wah, benar. Diwarnai. Besok kita akan lanjutkan dengan mewarnai awan kita ya. Sampai bertemu lagi di proyek akhir minggu, teman-teman. Dah. Tadi kita mengingat-ingat saat ada kabut dalam perjalanan ke kebun teh minggu lalu. Iya, kita belajar tentang kabut. Lalu apa lagi? Kita menggambar kabut juga, Kak. Terus kita sama-sama membaca buku cerita yang berjudul Kabut dan Embun Berbeda. Ceritanya seru. Iya, betul. Setelah itu, apalagi Nawa? Apalagi ya? Oh iya, kita belajar kosakata baru, Kak. Selain itu, kita juga belajar tentang konsep pembagian dengan menggunakan perumpamaan kertas dan kapas. Lalu, kita sama-sama menjawab latihan soal. Iya, benar. Ternyata kamu selalu ingat pelajaran kita ya, Nawa. Besok kita belajar lagi ya. Akan semakin menyenangkan tentunya. Teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa, saksikan acara ini lagi besok ya. Sampai besok, teman-teman. Dah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.